Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Mengawali pada jumpaan kita di malam hari ini, tentunya siapa nih yang udah pada nongkrong di depan TV dan stay tune ya. Penampilan Bunda Lesti Kejora benar-benar memukau, cantik banget malam hari ini. Muncul di segmen awal ya, menyanyikan lagu yang benar-benar bikin kita berjoget ria. Dan tentunya penampilan Bunda Lesti Kejora cantiknya pakai banget, memakai baju putih dan kerudung merah. Dan bersama Bunda Inul juga nih di backstage ya, Masya Allah Bunda Inul cantik banget. Dan Bunda Inul pun menuliskan sebuah caption, "Sayangku, love Lesti Kejora di acara HUT ANTV malam hari ini ya." Dan di sini salvok Bunda Lesti Kejoranya dipangku nih kalau kata Sunda ya, Masya Allah. Ini anaknya Oma Inul. Kemudian di sini ditanya ya Bunda Lesti Kejora, katanya bagaimana sih perasaan Bunda Lesti Kejora setelah menikah dan punya anak. Bunda Lesti Kejora pun bilang ya, katanya sekarang harus bisa menyeimbangkan antara anak dan suami. Soalnya Bunda Lesti Kejora sekarang punya dua baby ya, baby L dan baby XL katanya nih, Masya Allah. Ini istri idaman banget. Kemudian juga di sini Bunda Lesti Kejora emang cantik banget ya di backstage. Bunda Lesti foto bareng nih sama Bunda Inul. Dan di sini langsung banjir komentar, ada Bunda Lesti Kejora juga mengomentari postingan di feednya Bunda Inul ya. Oma katanya nih ya, sayang aku Luffy. Dan ada komentar yang lain juga dari akun Instagram Eka Karisma, subhanallah cantik nian Bunda Inul dan Bunda Lesti Kejora. Pastinya nonton ya malam hari ini, gak mau ketinggalan soalnya ada idola Lesti Kejora. Untuk itu jangan sampai ketinggalan nih informasi berikutnya, tetap stay tune. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.